romantis, jalan-jalan romantis nggak melulu ke tempat mahal ya. Sekarang malah sedang musimnya nih, nge-trip atau cari yang receh-receh tapi kece. Asal barang yang tersayang, kayaknya kulineran receh pinggir jalan juga nggak bimbang ya. Yuk mari. Eits, bisa juga nih kayaknya bisa buat pilihan menu berbuka nanti. Setuju-setuju? Sayang, kita ngereceh yuk. Jadi, aduh hati-hati dong. Iya. Jadi kata YouTuber, di sini ada makanan yang enak dan viral banget. Hah? Makanan apaan sih? Penasaran aku. Ketoprak. Jadi ini terkenal enak dan murah, Budis. Aku mau ngajak sayang aku, kita makan di sini. Langsung aja kita kepoin ketopraknya seperti apa aja. Budis, sebenarnya nih ya, hampir semua ketoprak tuh isinya sama. Namanya juga ketoprak ya kan? Ketupat tahu, toge digeprak. Istimewanya, racikan bumbu ketoprak Ciki ini dibuat Bang Askara itu pas banget di lidah Fudis. Nih bumbunya nih, ada bawang putih, gula merah, garam, dan cabai rawit. Semuanya langsung diulek di piring sajinya. Sama nih kayak Sonfai, kalian bisa ke request level pedesnya. Nah, terus disiram deh dengan bumbu kacangnya. Oh iya, aduk-aduk dulu ya sampai tercampur rata. Sip, berikutnya giliran lontong dan tahu yang nongkrong di Fudis di atasnya. Isiannya nih kayak udah mulai kelihatan menggunung ya kalau udah ditambahin toge dan bihun. Wih, menggoda banget nih lazisnya. Oh iya, terakhir, tapi ini juga penting nih. Kasih irisan timun, taburan bawang merah goreng, dan keropok. Iya, lauk telurnya ini bisa milih. Kalian suka telur rebus yang digoreng bisa, telur ceplok juga bisa, atau mau telur dadar. Sip deh, siap santap nih. Kayaknya kamu yang ini aja deh. Kenapa? Aku mau belum pernah ngerasain makan ketoprak pakai telur rebus. Biasanya kalau udah telur dadar, telur ceplok sering. Kalau telur rebus nih belum pernah malah justru. Bukan benar, seorang virus yang pecinta ketoprak aja sampai terheran-heran. Baru kali ini nemu ketoprak pakai telur rebus, Fudis. Sampai minta tukeran tuh. Pak, mengalah aja ya, sabar. Pasti di rumah nih ada yang tipe makan ketoprak nggak diaduk sama yang diaduk. Ketoprak bukannya diaduk ya? Oh gitu ya? Oh iya benar. Kalau aku cuma ini suka ininya doang. Oh. Diaduk, kerupuknya cuma buat ambil gigit gitu. Kalian dari tim aduk atau nggak diaduk? Boleh beda cara menikmatinya. Tapi kalau soal rasa, yakin deh pasti satu suara sama Sony dan Virus. Ajib banget nih, enak banget sayang rasanya. Beneran sih? Pedasnya pas, bumbu kacangnya berasa banget. Ah, aku gak percaya sebelum beneran. Aku yang nyobain sendiri, Fudis. Cobain aja, ya. Aku gak percaya. Setiap hari, antrian ketoprak Ciki ini gak pernah sepi, Fudis. Bahkan kalau lagi rame-ramenya nih, 300-an porsi ludes. Stok bumbu kacangnya aja bisa sampai 10 kilo. Beuh. Aduh, gak kebayang ya pegelain ngulek tuh buat porsi sebanyak itu. Bumbunya kental, gak terlalu asin, dan beneran enak. Serius, ini ajib bener sayang. Waduh, beneran deh. Waduh. Tahunya fresh. Ya. Biasanya gak semua ketoprak tahunya fresh. Ini tahunya enak. Lontongnya juga pas banget. Dia tuh gak keras, gak lembek juga. Jadi pas. Mantusan aja di viral sih. Gimana Fudis? Kalian udah ngiler juga ya? Kepengen ya? Ini asli loh, juara banget. Makanya gak heran nih awet populernya dari tahun 2005. Oh iya, ini salah satu alasan bisa sampai viral nih Fudis. Karena selain enak, seporsi ketoprak lengkap dengan telur. Tau gak harganya berapa? Receh abis, cuma 14.000 loh Fudis. Kalau mau polos tanpa telur, cuma ceban alias 10.000 rupiah aja. Wah, ini sih benar-benar makan receh nih. Harganya ramah di kantong banget ya. Bumbu kacangnya, campurannya tuh pas. Lontongnya juga nggak lembek dan nggak keras. Nggak usah, cuma kita doang berdua yang ngerasain enaknya. Iya dong. Jadi sekarang, kita bungkus ya. Aku mau bungkusin. Bungkus. Kita bagi buat teman-teman yang ada di sekitar kita nih, warga sekitar ya. Ih, baik banget sih kalian. Oke deh, kalau yang enak-enak begini sih pasti pede dong ya buat bagi-bagi ya. Karena memang terbukti endul banget Fudis.
Siapa tahu makin banyak yang diicip-icip jadi makin viral ya. Amin. Foodies, buat kalian yang gak kebagian traktir icipnya Sonfai, ya udah bisa datang aja langsung ke sini ya. Alamatnya di Jalan Akses UI, Tugu Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Patokan ini depan Golden Stick. Gerobak Ketoprak Cikinya udah standby di sini dari jam 5 sore. Pas kan buat buka puasa? Dan ini cocok banget nih buat kulineran malam soalnya tutupnya jam 3 pagi. Sip kalau gitu. Makan receh. Menu receh. Tapi rasanya gak recehan. Ajib banget.